Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, masih di Tekstil Official. Oke teman-teman, kali ini masih berhubungan dengan review. Saya akan mereview bahan kain katun Toyobo, Toyobo Laurit. Ya teman-teman, kain Toyobo Laurit ini teman-teman bisa dibilang atau dikategorikan kain Toyobo yang ori teman-teman ya. Kain yang masuk dalam keluarga kain katun berkualitas yaitu Toyobo Laurit ya teman-teman, terus Toyobo Fodu, nah, itu yang berkualitas ya teman-teman. Banyak sekali teman-teman jenis kain katun. Ada kain katun Ima, ada katun Jepang biasa, ada katun Tesa, dan masih banyak lagi yang lainnya ya teman-teman. Jujur ya teman-teman, kain ini termasuk kain yang cukup mahal teman-teman. Bisa dikategorikan cukup mahal harganya, namun sebanding dengan kualitasnya, kualitasnya kan bagus ya, adem gitu. Oke teman-teman, kita langsung aja bahas keunggulannya. Masih banyak teman-teman yang belum tahu ya tentang kain Toyobo seperti ini. Oke teman-teman, keunggulan kain Toyobo ini ya, bahannya halus. Selain halus juga adem, ringan, tidak terlalu tebal juga, namun juga tidak menerawang. Ketebalan kain ini dapat dibilang sangat pas teman-teman ya, sehingga kita bisa dibuat kayak semacam tadi itu ya. Dan karakteristiknya juga bagus teman-teman ya. Berserat ya teman-teman. Nah berserat ya, seratnya itu kecil-kecil banget, serat pasir. Kain Toyobo ini teman-teman bisa digunakan kayak untuk kemeja formal, setelan anak, jilbab, gamis, syar'i juga bisa. Nyaman banget teman-teman, adem banget ini. Oke teman-teman, segitu aja review kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Ikuti terus channel Tekstil Official. Jangan lupa seperti biasa like, subscribe, dan komentar juga di bawah. Jangan lupa di share juga teman-teman ya, supaya teman-teman tahu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.